Hai Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Edi Suwarno. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit diabetes. Menurut WHO, penyakit diabetes ini penyakit yang berbahaya loh. Kenapa berbahaya? Karena dia merusak organ dalam kita dan membunuh secara perlahan. Kita ibaratkan seperti besi yang terkena air asin. Maka lama-kelamaan akan karat dan rusak. Itu juga yang terjadi oleh organ dalam kita. Jika kadar gula darah kita tinggi, maka akan terjadi pelapuran dan penuaan dini. Biasanya, jika sudah terjadi penuaan dini, kita umur 30 tahun, organ dalam tubuh kita seperti orang 50 tahun. Itu kan sangat berbahaya untuk kita ya. Biasanya penyakit yang berbahaya itu yaitu stroke, karenanya pembuluh darah kita tersumbat atau pecah. Itu karena pembuluh darah kita sudah rusak atau pelapukan. Karena sudah terjadi kerusakan pembuluh darahnya, maka akan terjadi tumpukan lemak dan sumbatan pada pembuluh darahnya, maka akan terjadi stroke iskemik, dan jika sudah pembuluh darahnya pecah, maka akan mengakibatkan stroke hemoragik. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali loh. Nah, semua itu terjadi oleh pelapukan tadi loh. Jika penuaan dininya terjadi di area jantung, maka itu mengakibatkan penyakit jantung juga loh. Hati-hati. Biasanya akan terjadi penyakit stroke jantung dan ginjal yang lebih cepat diserang, tapi tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit lainnya juga loh. Jadi, cegahlah sejak dini penyakit diabetes dan jagalah kadar gula darah kita. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekarang sudah ada cara yang praktis loh untuk menurunkan kadar gula darah kita, yaitu dari terapi air botol Megasik ini. Karena air dari botol Megasik ini mengandung hidrogen tinggi yang dapat menurunkan kadar gula darah kita dan ber-pH tinggi. Sebenarnya tubuh kita ini ber-pH normal karena polusi, makanan yang tidak sehat, dan istirahat tidak cukup. Jadi pH tubuh kita menurun. Jadi untuk meningkatkan kadar pH kita ini, kita harus meminum air yang ber-pH tinggi. Ya seperti di botol Megasik ini, dia kadar pH-nya 7-8. Nah, sekarang kita lebih baik mencegah loh daripada mengobati, karena sehat itu mahal. Sampai di sini video saya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.